Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil minibus menabrak kendaraan roda dua di Jalan Barlian, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Takut diamuk massa, pengendara mobil kabur melarikan diri. Tabrakan keras terjadi di Jalan Kolonel Barlian, Kecamatan Kota Lahat, Sumatera Selatan. Sebuah mobil minibus bernomor polisi BG1811ZT dari arah Kelurahan Kota Baru menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, dua orang yang berboncengan mengalami luka-luka. Sementara usai menabrak, pengendara mobil langsung melarikan diri. Kedua korban tabrak lari ini dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara mobil yang mengalami lepas bemper depan dievakuasi polisi ke Mapolres Lahat. Beruntung, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Jadi gini, untuk sementara ini saya ketahui kejadian di simpang Kota Baru. Namun untuk dari arah kemana ke kemana, itu belum 86. Ini akan dilapan-tujukan apabila untuk unit 95 ataupun unit tangga lantas akan dihubungi. Apakah ini tabrak lari, Nen? Kalau untuk kemungkinan untuk sementara ini tabrak lari. Untuk saat ini masih dalam pengejaran? Kalau untuk saat ini masih dalam pengejaran. Jamil Hasan, Kompas TV Lahat, Sumatera Selatan.